kadang ada di laut, kadang di hutan. Uang hidup mereka, anak-anak bermain pantai, bermain di kali, bermain di hutan, bermain di sebuah kampung tanah. Dinamika harta tahta, sebuah catatan pendek tentang pilunya negeri kapita, negeri adat yang pola hidupnya merupakan cerminan budaya orang tatua. Sejarahnya tak tertulis, disimpan rapi dalam kepala dan sengaja dijadikan rahasia. Namun banyak yang percaya negeri ini punya kaitannya dengan cikal bakal empat raja Maluku Kieraha. Sanana menjadi jantung kota, namun hari jadinya masih diperdebatkan. Kemarin dipresentasikan dengan basis penelitian dan kajian bahwa tatanan tradisional berubah modern sejak Sultan Babula mengutus Salahaka. 12 Yafai dilubur menjadi 4 dengan tujuan perdamaian untuk kemaslahatan. Itu sedikit jejak lagi identitas, agar kita tak hilang dalam robekan-robekan kertas. Nah, sekarang mari kita melihat realitas. Negeri ini seakan jalan di tempat. Semangat pemekaran 2003 seakan hilang tak berbekas. Siapa yang harus kita mintai pertanggungjawaban? 10 tahun diasuh laki-laki dari pulau ujung Senapan yang dilabeli bapak pembangunan. Namun lewat titahnya, jejak-jejak sejarah dihancurkan, mengakibatkan gedung MTQ rumah camat hanya eksis dalam ingatan. Periode berikutnya, atas dasar ketidakpuasan, rakyat sepakat merubah arah tampuk kekuasaan, memotong batas kepercayaan dan agama, diangkatlah pemimpin dari kaum Nasara. Banyak harapan diletakkan di atas pundaknya agar negeri ini kembali mencapai puncaknya. Namun sampai akhir masa jabatannya, beliau tetap meninggalkan luka. Pasar Magdahi, Irigasi Kapore, Jembatan Air Bugis, Masjid Koea, kami menolak lupa. Pada perhelatan politik berikutnya, dengan menumbangkan 2 petahana, publik dibuat takjub dengan dilantiknya bupati perempuan pertama. Dengan jiwa keibuannya, diharapkan dapat mengobati derita. Kesejahteraan sosial ekonomi, itulah yang rakyat minta. Namun apalah daya, sama seperti sang kakak yang menjalankan roda pemerintahan dari ibu kota Jakarta. Maka dipastikan, sulah bahagia hanya tinggal cerita. Sekarang masuk tahun politik, politisi dan simpatisan coba memainkan seni dan taktik. Rakyat dijadikan tumbal lewat duit, politik dibuat jatuh tak berputih. Sepertinya siapapun yang ada di sana hasilnya akan sama saja, karena sumber alam yang dijarah tak sesuai dengan APBD kabupaten dan provinsi yang didapat tiap tahunnya. Maka hentikan saudara, tikam saudara, mari sama-sama mimpikan referendum, sebab hanya itu solusinya. Kembalikan kekuasaan tertinggi pada kesultanan, pastikan menjadi Brunei Darussalam bukanlah hal yang menyulitkan.